bikin. Pokoknya prosesnya cepet banget dan gampang. Antrinya juga cepet, nggak lama. Nggak sakit kok, ayo semuanya kalau yang belum vaksin, buruan vaksin. Pertama kali ini ya vaksin, ternyata ya nggak sakit juga. Teman-teman jangan takut vaksin, karena vaksin tuh ya nggak sakit ya. Vaksin tuh penting. Pesertanya dari yang kami targetkan sampai hari ini tercatat 428 orang. Tetapi nanti pada saat sudah 500, kami akan stop. Untuk keberlanjutan dari vaksin ini masih ada di sini, tapi nanti pada titik-titik lain, kami ada 11 tematik hutan, nanti akan kami usahakan berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Harapannya adalah selain kami berperan kemanusiaan untuk penanggulangan COVID, juga mencoba memperkenalkan hutan kepada masyarakat, sehingga nanti lokasi-lokasi vaksinasi yang akan kami selenggarakan untuk ada di dalam hutan.